Makanan berbahan daging kambing ini juga masuk dalam ragam referensi kuliner versi ragam Indonesia saat ke Kediri. Kenalin ya, ini namanya Soto Kambing Mbah Jani. Kalian bisa jumpai warung ini di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Semangkok soto ini berisi nasi dan kecambah. Biar makin mantap, beri sambal ya. Lalu siram kuah dengan potongan daging dan jeroan kambing. Jangan lupa beri taburan daun seledri dan bawang goreng. Fams, soto kambing ini ternyata sudah ada sebelum kemerdekaan Republik Indonesia loh. Mulai dari tahun 40-an. Almarhum Mbah Jani ini awalnya berjualan soto kambing dengan berkeliling dari satu kampung ke kampung lain. Jualannya jelas dipikul dengan rombong pikul ya. Jangan anggap remeh, rombong pikul ini juga peninggalan Mbah Jani dan masih digunakan berjualan oleh cucunya loh, yaitu Pak Basuki dan istrinya. Sejak tahun 1976 sampai sekarang, jualannya sudah mangkal di rumah kok, Fams. Rombong pikul ini tetap dipakai kok, jadi ornamen otentik warungnya. Karena berbahan rotan anti keropos, rombongan pikul ini masih bisa dipakai deh. Awet ya, kayak hubungan aku dan kamu. Hihihi. Satu panci besar soto ini selalu tersedia dalam keadaan panas. Tungku api dengan kayu bakar selalu menyala sih. Kalau dulu kuah soto ditampung dalam wadah priuk tanah liat supaya tetap hangat. Karena sudah pecah dan sulit mencari gantinya, maka panci besar inilah yang digunakan. Semangkok nasi dan soto berkuah santan ini cuma 6.000 aja, fams. Rasanya benar-benar otentik dan enak pol. Meski menggunakan daging kambing, tapi sama sekali nggak bau perengus kok. Bumbu yang digunakan untuk membuat soto ini memakai resep dari dapur keluarga secara turun-temurun. Bumbu bawang merah, bawang putih, dan kemiri dihaluskan, fams. Lanjut, tumis bumbu tanpa minyak deh, fams. Aduk terus bumbu biar nggak lengket dan gosong ya. Kalau sudah berwarna agak kecoklatan, artinya bumbu sudah matang, fams. Untuk kuah santannya, parut kelapa bersama bumbu kunyit, fams. Kemudian saring untuk mendapatkan air santan. Air santan yang berwarna kekuningan ini kita beri daun jeruk dan serai biar makin harum, fams. Lanjut, masukkan daging kambing dan jeroan. Wih, mantap kan soto kambing legendaris ini?